Marinir. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Keu Garingwe, Emilia, akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir sepekan. Wakil Komandan Korps Marinir, Brigjen TNI Marinir Suherlan, selaku Ketua Delegasi TNI Angkatan Laut, meninjau latihan gabungan Republic of Korea Marine Corps Pyongyang Exercise 2023 yang melibatkan beberapa negara diantaranya yaitu Australia, Amerika, Inggris, dan Selandia Baru yang dilaksanakan di Korea Selatan. Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk, menerima kunjungan Satuan Latihan Prayala Sesia tahun 2023 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat pertama Angkatan 71 di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Personil Babin Potmar, Yon Marhalan 2 beserta tim SAR gabungan berhasil menemukan korban hanyut yang diduga dimakan buaya di aliran sungai Batang Sikabau, Selawi Timur, Nagara Air Bangis, Kecamatan Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, prajurit Pasmar 1 secara rutin membaca Al-Quran bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka Ramadan Barokah, prajurit Yonif 4 Marinir berbagi takjil menjelang waktu berbuka puasa di sekitar wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Dalam rangka meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, prajurit Yonif 2 Marinir menggelar lomba azan dan tilawah Quran diselenggarakan di Musola Ar-Rahman Yonif 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Rudi Sulistianto memberikan pengarahan kepada Taruna Tingkat 4 Akademi Angkatan Laut Angkatan 68 Korps Marinir di Raksa Cafe Kesatrian Marinir Mukijat Mako Pasmar 2, Gedangan Sidoarjo. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan soliditas TNI, Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Rudi Sulistianto mengikuti upacara pemeriksaan kesiapan, operasi, dan pemberangkatan Satgas Pamtas kewilayahan Provinsi Papua dan Papua Barat, Yonif 527 BY dan Yonif 407 PK tahun 2023 di Dermaga Ujung Madura, Ujung Koarmada 2. Dalam rangka memelihara dan memastikan alutsista siap tempur, prajurit Yon Kapa 2 Marinir melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur Kapa K-61 di Kesatrian Marinir Supraptono, Ujung, Surabaya. Dalam rangka mengasah keterampilan medis, prajurit Batalion Kesehatan 2 Marinir melaksanakan pelatihan pengoperasian kendaraan radiologi Room Kit Lab Mobile di garase Yonkes 2 Marinir, Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka mendapatkan berkah kesehatan di bulan Ramadan, prajurit dan pegawai negeri sipil jajaran Pasmar 2 melaksanakan terapi lintingkung di Surabaya, Jawa Timur. Dalam rangka mempersiapkan satuan tugas pulau terluar, prajurit Yonkomlek 2 Marinir melaksanakan pelatihan alat komunikasi di Green Park Yonkomlek 2 Marinir Karangpilang, Surabaya. Guna memperkuat sinergitas, Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI Marinir Sugianto melaksanakan kunjungan ke Makorem 181 Praja Viratama di Jalan Pramuka, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi, prajurit Yon Mahalan 11, penjaga pos Pamtas RI Papua Nugini, pos Angkatan Laut Ilwayap memberikan bantuan Al-Quran dan buku agama untuk Masjid Al-Fatah di Kampung Wokogel, Distrik Ilwayap, Papua. Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, salat zuhur berjamaah dan kultum menjadi kegiatan rutin prajurit Mako Kolatmar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dilaksanakan di Masjid Janatin Mako Kolatmar, Grati, Pasuruan. Dalam rangka peningkatan kinerja rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan dengan lebih optimal kepada pasien, Rumkital Marinir Cilandak melaksanakan ujian penetapan Satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Keu Garingwe Emilia, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jalesu, Bumiamka, Jaya Mahi. Jalesefa, Jaya Mahi. Marinir.